kadar pengangguran di negara ini terus mencatatkan peningkatan akibat penularan wabak COVID-19 dan di mana Jabatan Statistik Malaysia menerusi kajian statistik ekonomi Malaysia pada suku pertama tahun 2020 mendapati kadar pengangguran meningkat kepada 3.9% berbanding 3.5% sebelum ini. Anda dapat saksikan di paparan skrin anda. Ini laporan yang kita nak kongsikan. Dan walau bagaimanapun, menurut Ketua Perangkawan Malaysia, Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin, lebihan tenaga kerja di industri yang terjejas boleh diserap dalam industri perkhidmatan yang penting. Dan ia sekaligus dapat mengurangkan jurang kemahiran yang dihadapi setiap pekerja dalam meningkatkan kebolehpasaran dan juga kemampuan setiap tenaga kerja itu. Dan kekurangan tenaga kerja drama dalam industri perkhidmatan penting iaitu seperti kesihatan, pertanian, makanan kerana wujud permintaan meningkat dalam industri tersebut. Dan untuk cakap dengan lebih lanjut mengenai isu ini dan bagaimana pekerja boleh yang terjejas boleh mencuba karier baru dan semestinya memerlukan mereka untuk menstrukturkan semula atau reskill kepakaran mereka, kita bersama dengan Datuk Nelson Reganadan, Pengerusi Tabung Pembangunan Sumber Manusia HRDF. Selamat pagi, Datuk. Selamat pagi. Datuk, apakah antara latihan yang boleh disediakan oleh HRDF dalam usaha untuk reskill semula tenaga kerja mereka yang terutama sekali mereka yang telah pun kehilangan kerja itu sendiri? Terima kasih kerana menjemput saya, Suhawani, dan juga selamat pagi dan selamat sejahtera kepada semua penonton Suhawani. Terima kasih kerana menjemput saya bagi pihak HRDF. Di sini saya ingin memberi sedikit penjelasan mengenai program latihan yang disediakan. Kita program latihan kita merangkumi semua bidang, ya, semua bidang, bidang-bidang baru termasuk drone technology, AI dan sebagainya. Walaupun tadi Jafri ada mengatakan mengenai pertanian, ya. Pertanian sekarang kita nak bagi tahu bukanlah macam dulu, kita nak menggunakan teknologi dalam pertanian. Dari segi ini kita ada menyediakan latihan-latihan yang berpatutan ataupun berkaitan dengan teknologi pertanian. Kita ada rangkaian lebih daripada 4,000 penyedia pelatihan yang mendaftar dan bertauliah dengan berdaftar dengan pembangunan Perbadanan Pembangunan Sumber Manusia ini. Jadi tidak terhad atau terbatas lah latihan tu, memang wide scope, dia ada merangkumi semua bidang, ya. Jadi sesiapa yang meminat untuk di skill reskill semula, ini adalah satu masa yang sesuai untuk mereka menjalani latihan ini. Datuk, bercakap mengenai program ataupun kos untuk latihan ini, berapa lama masa yang diambil untuk mereka mempelajari ataupun reskill, mendapat skill-skill yang baru dengan tabung pembangunan sumber manusia ini? Dan ketika ini, sejak daripada PKP, bagi mereka yang telah pun hilang pekerjaan mereka, berapa ramai yang telah pun menyertai dari segi program ini? Okey, during MCO, pada masa MCO ini dan EMCO, kita telah mengadakan program melalui secara online. Ya, statistik saya tak ada pada masa ini, tetapi ramai juga lah yang telah mengambil melalui secara online. Soalan tadi yang mengenai khusus ataupun siapa yang akan, kita akan membiayai, HRDF menumpukan dalam latihan short courses, ya, dalam latihan 1 hingga 3 bulan. Ada juga kadang-kadang 6 bulan, tetapi kita perhatian kita ialah program-program short course, jangka pendek 1 hingga 3 bulan. Kita akan membiayai. Berapa lama kita akan mengambil untuk mendapat ataupun kemahiran itu tertakluk kepada kursus-kursus yang di spesifik. Contohnya kursus drone, drone teknologi, ada pelatih yang mengemukakan kursus tersebut, dia hanya mengambil masa dalam satu bulan. So, tertakluk kepada kursus, tetapi HRDF menumpukan
pada masa ini kursus-kursus daripada 1 hingga 3 bulan, maka berapa cepat kita boleh membagi ataupun memberi latihan kemahiran itu, secepat itulah yang kita akan melatih pelatih-pelatih kita. Jadi Datuk, adakah kursus-kursus yang mereka ambil ini tidak kira umur sebagainya, sesiapa saja boleh menyertainya? Ya, ya, tidak kira umur. Tidak kira umur. Ada juga yang budak-budak berumur 15-16 tahun sekarang dah jadi YouTube sensation. Gaji dia $30,000, dapat ganjaran $30,000, $40,000 setahun. Baru umur dia 15, dia duduk rumah, dia dah jadi YouTube sensation. Ya, and mungkin kalau kita tengok yang mereka yang telah kehilangan pekerjaan dan sebagainya, mereka juga boleh cuba dalam teknologi-teknologi, you know, seperti nak jadi sensasi YouTube, tetapi kena ada kemahiran sikit dalam bidang tu, kita boleh bantu mereka mendapatkan kemahiran dalam bidang-bidang tersebut dan sebagainya. So ada dengan skop memang luas. Memang luas. Baik, Datuk, adakah tabung, kita tahu tabung pembangunan sumber manusia menyediakan program untuk reskill ataupun untuk mendapatkan skill-skill baru bagi pekerja yang terjejas disebabkan oleh PKP, dan mungkin sebelum ini pun juga telah pun bergerak aktif dalam menyediakan program-program sebegini. Dan dari segi pelaksanaan program, kita tahu sudah berikan program. Bagaimana pula jika mereka mempunyai, dari segi mereka sudah ada skill yang baru, adakah HRDF akan memberi ataupun akan menghubungkan mereka dengan syarikat-syarikat yang memerlukan pekerja-pekerja ini, ataupun bagaimana? Ya, sekarang ni kita ada satu program yang kita telah laksanakan satu hari bulan ni, iaitu program Place and Train. Pelatih-pelatih kita yang daftar telah pun di luar sana sedang membuat tengah mencari kerja untuk tiga grup, iaitu mereka yang telah hilang kerja, mereka yang menganggur dan juga lepasan sekolah yang belum kerja. So untuk mereka ni, kita sedang telah pun membuat satu program yang dinamakan program Place and Train, dan di sini banyak organisasi-organisasi termasuk pelatih-pelatih kita akan mencari kerja dalam rangkaian. HRDF sendiri ada rangkaian employer yang berdaftar, itu 40,000 employer yang telah berdaftar dengan HRDF. Mereka sendiri, kita telah menghubungi mereka bahawa mungkin mereka pun ada juga permintaan pekerjaan, tetapi lain-lain organisasi yang tidak termasuk dalam 40,000 ini pun telah juga berminat untuk memberi latihan serta memberi pekerjaan kepada pelatih-pelatih tersebut yang kategori yang saya telah bincangkan tadi, di tiga kategori itu. Dan seperti contact center, iaitu call center yang nak dikembalikan ke Malaysia, di sana ada banyak peluang pekerjaan dan banyak lagi. Seperti yang saya telah bagi tahu tadi, teknologi drone, artificial intelligence, gig economy, pertanian mengasaskan teknologi, bukan pertanian konvensional, tetapi pertanian mengasaskan teknologi. Ya, dan juga industri kesihatan juga sekarang ni berasaskan teknologi. So semua latihan-latihan ini, kemahiran telah pun disediakan oleh pelatih-pelatih, rangkaian pelatih kita, dan mereka juga akan mencari peluang pekerjaan untuk pelatih-pelatih. Datuk, kepada mereka yang sekarang ini kehilangan pekerjaan, yang sekarang ini masih tidak tahu untuk nak buat apa, nak cari kerja, survival itu, di mana agaknya mereka boleh menghubungi Tabung Pembangunan Sumber Manusia HRDF ni? Macam okay, mana nak kontak? Okey, ya, mereka boleh menghubungi melalui portal HRDF dan juga Jabatan Tenaga Kerja. Mereka juga boleh berdaftar dengan Jabatan Tenaga Kerja. Dan ada banyak lagi agensi seperti SOXO.
SOKSO pun menyediakan satu portal juga, portal rasmi untuk berdaftar untuk mereka yang telah hilang kerja, dan HRDF pun menghubungi, kita ada link dengan portal mereka juga. Jadi kita ada akses kepada mereka yang telah hilang kerja, mereka yang telah menganggur dan sebagainya. Kita ada akses kepada mereka. Jadi kalau tak ada pun nanti kita, mereka boleh menghubungi call center HRDF. Ya, nanti kita akan bagi information. SOKSO pun ada call center mereka, Jabatan Tenaga Kerja pun ada call center mereka. Jadi kita ada, dan juga private sector employment agency pun bersama kita dalam hal ini. Baik, terima kasih Dato' Nelson Reganaden, merupakan pengerusi HRDF, satu inisiatif yang amat baik sekali dan pastinya bagi mereka, terutamanya bagi mereka yang telah hilang pekerjaan ketika PKP ini, harus mengambil peluang untuk merebut segala kemahiran yang diajar di HRDF ini. Terima kasih sekali lagi kepada Dato' Nelson atas perkongsian itu, dan untuk itu Awani Pagi segmen Realiti Rakyat berakhir di sini. Saya Hafiz Rosli. Saya Hafiz Azaman. Assalamualaikum. Assalamualaikum.